Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi bini'matihi tatimmu s-salihat wa bi'afrihi tughfaru adh-dhunubu was-sayyi'at wa bikaramihi tuqbalu al-ataya wal-qurubat wa bilutfihi tustaru al-uyubu waz-zallat. Alhamdulillahi alladhi amata wa ahya wa mana'a wa a'ta wa arshada wa hada wa adhaka wa abka wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhul wa kabbirhu takbira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد جماعة صلاة عيد رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kenikmatannya kepada kita. Bahkan hari ini kita turut bereuforia bersama jutaan bahkan miliaran kaum muslimin di seluruh penjuru Nusantara, di seluruh penjuru dunia, sebab Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada pagi hari ini di dalam kegembiraan, di dalam kemenangan, meskipun dalam suasana yang berbeda tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahun ini secara spesial memberikan kita kegembiraan di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dua hari raya sekaligus pada hari ini, di hari yang terbaik di antara hari-hari yang baik yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Qad ijtama'a fi yawmikum hadha 'idan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkumpul pada hari ini dua hari raya secara sekaligus, di mana pada saat itu hari raya jatuh pada hari Jumat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu hari raya hari Jumat merupakan hari raya bagi kita, sebab hari Jumat merupakan sayyidul ayyam di dalam satu pekan. Maka hari raya pekanan kita sebagai seorang muslim adalah hari Jumat, dan hari raya di antara hari raya tahunan adalah hari raya Idul Adha. Hari ini kedua-duanya bertemu dalam satu waktu yang bersamaan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman arada ay yusalli falyusalli aw kama qala." Siapa yang ingin kemudian setelah ini kembali melaksanakan salat Id, yakni salat Jumat, silahkan dia untuk melaksanakan salat. Barang siapa yang tidak ingin juga tidak apa-apa. Wa inna mujammi'un, akan tetapi kami, kata Rasulullah SAW, ingin melaksanakan kedua-duanya lantaran dikhawatirkan ada seorang muslim yang tidak turut hadir di dalam salat Idul Adha, karena itu tidak menggugurkan baginya untuk tetap melaksanakan ibadah salat Jumat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilham.
Aidin dan aidat sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladhina ma'ah. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh kata Allah subhanahu wa ta'ala, bagi kalian terdapat tauladan yang baik, terdapat contoh yang sempurna, fi Ibrahim walladzina ma'ah, pada sosok seorang Ibrahim dan yang bersama dan orang-orang yang membersamainya. Kaum muslimin jamaah Eid rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Tentu Idul Adha atau Idul Kurban erat sekali kaitannya dengan kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihi salam bersama keluarganya. Dalam Al-Quran sendiri Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai bapaknya para nabi, Abul Anbiya. Itu sebagai bukti bahwa beliau alaihi salam sebagai suri teladan bagi kaum muslimin di dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Bahkan tidak sedikit syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan untuk kita bermula dari perjalanan kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salam, termasuk syariat hari ini, syariat Idul Adha dan syariat-syariat yang ada di padanya, termasuk juga rangkaian ibadah haji. Aidin dan aidat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Dan bila kita telusuri jejak perjalanan yang mulia Nabi Ibrahim alaihi salam, maka kita akan mendapati banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap segmentasi kehidupan yang dilaluinya. Baik ketika beliau masih sebagai seorang anak, ketika beliau seorang remaja, ketika beliau sudah menjadi seorang kepala keluarga, seorang bapa, seorang nabi, ya, bahkan ketika beliau pun menjadi Abul Anbiya, semua kehidupannya, senti demi sentinya, jengkal demi jengkalnya, hasta demi hastanya, syarat dengan pelajaran dan suri tauladan yang harus kita teladani. Terlebih tentunya dalam tatanan kehidupan keluarga dan pendidikan anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pendidikan karakter menjadi wacana yang hangat dalam perbincangan dunia pendidikan, utamanya di Republik Negara kita yang tercinta ini, Indonesia. Gagasan pendidikan telah membangunkan keterlenaan kita dalam dunia pendidikan yang selama ini lebih asyik mengolah sisi-sisi kognitif otak anak dengan iptek, dengan dijejali privat-privat, les-les, pelajaran-pelajaran umum, matematika, biologi, fisika dan kimia dan seterusnya, namun melupakan pendidikan yang lebih esensial, yaitu pendidikan karakter, pendidikan akhlak. Akibatnya apa? Pengetahuan diperoleh secara plus, sekolah-sekolah plus, sedangkan karakter diperolehnya dengan minus. Maka hubungan antara pendidikan karakter dengan eksistensi dan kebangkitan suatu bangsa memiliki hubungan yang sangat erat. Ada seorang yang mengatakan bahwa eksistensi suatu bangsa itu dikarenakan akhlaknya. Maka apabila akhlak suatu bangsa itu telah hilang, telah terdegradasi, maka hilang pula eksistensi bangsa tersebut. Artinya, boleh jadi mungkin perangkat struktur dalam kehidupan bernegaranya masih ada, tetapi tidak dianggap, bahkan tidak dihormati oleh bangsa lain lantaran keterpurukan akhlaknya di mata dunia. Waliyazubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Maka tantangan terhadap pendidikan di dunia ini, termasuk dalam pendidikan akhlak, bukan semakin ringan, melainkan semakin bertambah berat. Perkembangan iptek yang didukung oleh teknologi informasi yang sangat canggih, perkembangannya yang begitu pesat dan signifikan, bukan saja membawa hal-hal yang positif bagi dunia pendidikan, utamanya dalam pendidikan karakter, melainkan juga membawa hal-hal yang negatif, karena mengandung budaya yang negatif yang belum tentu cocok dengan nilai-nilai kekitaan, dengan nilai-nilai ketimuran, seperti misalnya lifestyle yang jauh dari tuntunan syariat kita, pornografi,
kemudian passion dan lain-lain. Yang dengan demikian, apabila kita tidak dapat melakukan filtrasi yang baik, ini akan membahayakan bagi kehidupan kita, bagi eksistensi umat muslim ke depannya. Maka ikhwatal imani wal islam, lalu apa yang dapat kita lakukan sebagai orang tua atau sebagai pendidik atau tenaga kependidikan? Apakah kita akan menyerah begitu saja dengan keadaan yang ada tanpa harus berbuat sesuatu? Maka tentu dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita, memberikan satu sugesti dan optimisme untuk kita sebagai umatnya. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, in qamatis saah wa fi yadi ahadikum fasilah, fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha falyaghrisha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seandainya kiamat itu sudah akan terjadi, sudah ada di hadapan kalian, sementara di hadapan kalian ada salah seorang di antara kalian yang memiliki satu benih, satu tunas, maka jika ia mampu sebelum kiamat itu terjadi untuk menanamnya, maka tanamlah pohon tersebut, maka tanamlah biji tersebut. Hadis ini ikhwatal iman jemaah idrahimani wa rahimakumullahu taala jami'an, memberikan satu cerminan kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya dunia ini akan runtuh sekalipun esok hari misalnya, karena berbagai kehancurannya yang sudah nampak di pelupuk kita, sedangkan kita di hadapan kita, di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam rumah kita terhadap anak-anak didik yang dapat kita bina, maka didiklah ia sebelum kehancuran itu benar-benar datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah di antara salah seorang nabi ulul azmi. Ya, ulul azmi minar rusul, sejak muda memiliki pemikiran dan prinsip yang berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang menyembah berhala. Bagaimana cara Nabi Ibrahim alaihi salam menemukan Tuhannya ketika melihat bintang, kemudian batinnya tidak menerima itu. Melihat bulan pun demikian, ketika pun melihat matahari yang lebih terang benderang pun demikian. Bagaimana keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi Ibrahim rela dan tidak gentar untuk dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud pada saat itu yang berkuasa, yang dirinya mengaku sebagai Tuhan. Penolakan demi penolakan, pengingkaran demi pengingkaran diterimanya. Namun Nabi Ibrahim tetap teguh dengan tauhidnya, dengan pendiriannya. Sementara Nabi Ibrahim pun terus beranjak, ya, beranjak remaja, beranjak dewasa, beranjak menjadi orang tua. Nabi Ibrahim alaihi salam memiliki satu kekhawatiran di dalam dirinya, bahwa kalau tidak ada yang menjadi tonggak penerus estafet perjuangannya, maka dakwah ini menjadi kekhawatiran yang ada di dalam dirinya. Ketika itulah Nabi Ibrahim alaihi salam bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang anak soleh agar menjadi penerusnya. Rabbi habli minas salihin. Doa pun dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabb, ya Tuhanku, habli minas salihin. Karuniakanlah kepadaku seorang anak ataupun keturunan-keturunan yang saleh. Maka Allah menyatukan Nabi Ibrahim dalam sebuah pernikahan dengan Siti Hajar. Tentunya pada saat itu Nabi Ibrahim bukan sedang sendirian, tidak sedang single, tapi Nabi Ibrahim pun sudah lama membina keluarga dengan Siti Sarah. Namun perempuan yang penuh dengan keimanan, ya, merestui suaminya untuk mempersunting perempuan yang lain yang juga perempuan yang beriman, sehingga dari pernikahan Nabi Ibrahim alaihi salam dan kedua ini memiliki seorang putra, bahkan dengan kerelaan yang ada dari istri yang pertama, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun mengkaruniakan hadiah yang serupa dengan istrinya yang kedua. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Isma'il wa Ishaq. Maka Nabi Ibrahim memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala
yang telah mengaruniakan kepadaku meski tidak lagi dalam usia yang muda. Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Rabbku adalah Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan. Siti Sarah, Siti Hajar pada saat itu di awal-awal mungkin menutupi kehamilannya karena merasa enggan, merasa canggung, merasa malu, ingin menjaga perasaan madunya. Namun demikian akhlak yang mulia Siti Hajar ini kepada Siti Sarah, bahkan sampai pada saat telah melahirkannya pun ya, terus akhlak ini ditunjukkan oleh keduanya, sehingga sebagai fitrah seorang manusia antara satu perempuan dengan perempuan yang lain, percikan kecemburuan pun timbul di antara satu dan yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun demi hikmah yang lebih besar daripada itu semua memisahkan Nabi Ibrahim alaihi salam dan anaknya yang masih kecil pada saat itu, Ismail alaihi salam, di sebuah lembah yang jauh, yang sunyi dan jauh dari tempat tinggal mereka yang semula, yaitu di Palestina. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Ya Rabb kami, kata Nabi Ibrahim, inni askantu min dhurriyyati, aku tinggalkan ya, belahan jiwaku, keturunanku yang sudah lama-lama dinanti ini, biwadin ghairi dhi zar'in, dengan istrinya, dengan emaknya yang sangat dicintainya, biwadin ghairi dhi zar'in, di sebuah lembah yang tandus, tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana, inda baitikal muharram, tapi ada sebuah simbol kemuliaan di sana, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala yang diagungkan. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di lembah Makkah Nabi Ibrahim alaihi salam meninggalkan istrinya dan anaknya yang selalu dinantikan kehadirannya. Tidak ada apapun di sana selain kesunyian, selain padang pasir ya. Siti Sarah pada saat itu, Siti Hajar pada saat itu, yang belum tahu apa hikmah di balik ia yang akan ditinggalkan di dalam lembah tersebut, merasa enggan, merasa ketakutan. Tapi setelah diberitakan kepadanya bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya yang begitu mulia, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi segalanya, keyakinannya timbul bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan dirinya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan dirinya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi hamba-Nya, hingga ia pun menepiskan kesedihan ditinggalkan sendiri bersama anaknya di lembah yang sunyi ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hikmahnya apa, saudara-saudara sekalian? Bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam telah mencontohkan kepada antum semuanya yang ingin menambah selimut, jika ingin menambahnya maka harus dengan strategi yang bagus. Stabilitas nasional harus tetap dipertahankan, keamanan yang harus tetap dijaga, maka antara pos 1 dan pos berikutnya harus ada jarak yang cukup. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kembali kita kepada pendidikan anak. Pendidikan anak model Nabi Ibrahim alaihi salam. Bagaimana pola-pola pendidikan yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, yang dicontohkan, yang menjadi teladan untuk kita semua. Mula-mula Nabi Ibrahim alaihi salam mendidik anak itu dengan berdoa. Kita lihat rentetan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, mula-mula sebelum anak itu ada, pendidikan sudah dimulai dengan doa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakanlah kepadaku keturunan yang soleh. Jadi untuk memiliki keturunan yang soleh dimulai ketika anak itu belum ada, yaitu dengan doa Rabbi habli minas salihin. Bahkan ketika anak itu ditinggalkan, doa lagi-lagi dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim sebagai bentuk pondasi pendidikan karakter. Anaknya masih kecil, bahkan masih bayi, belum bisa ngomong apa-apa selain menangis.
Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim dalam doanya? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zarb inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarat la'allahum yashkurun. Rentetan doa kebaikan yang menjadi harapan Nabi Ibrahim kelak anaknya agar menjadi anak yang menjaga salat, mendirikan salat, anak yang pintar secara sosial. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarat. Anak yang punya life skill untuk mencari rezeki yang halal. La'allahum yashkurun. Anak yang saleh, yang pintar bersyukur kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Yang ketiga misalnya contoh di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Rabb, jadikanlah aku orang yang senantiasa mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, dan juga kelak para keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabb, kabulkanlah, perkenankanlah doaku ini. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Bahkan doa untuk kehidupan yang lebih jauh, yaitu kehidupan di alam barzah, kehidupan di alam akhirat pun dipanjatkan olehnya. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Yang keempat di antara doa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim sebagai bentuk upaya pendidikan karakter, pendidikan moral kepada keturunannya, kepada putra-putranya, beliau pun berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri kami ini negeri yang damai, negeri yang sejahtera. Wajnubni wa baniya, dan jauhkanlah aku dan keturunanku an na'budal asnam, dari penyembahan berhala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yang kedua, para jemaah sekalian, dalam rangka kita meneladani Nabi Ibrahim dalam mendidik anak, Nabi Ibrahim telah mencontohkan cara, yaitu mencari lingkungan yang baik di dalam pendidikan anak. Representasi lingkungan yang baik bagi Nabi Ibrahim alaihi salam yaitu Masjidil Haram. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rumah Allah Subhanahu wa taala yang agung, yaitu Masjidil Haram, Ka'bah Baitullahil 'Atiq. Maka dalam hal ini terdapat nilai yang lebih kalau kita bertempat tinggal dekat dengan masjid, atau anak-anak kita lebih sering nantinya itu ke masjid karena memudahkan mereka untuk mencintai masjid. Maka bersyukur bagi kita semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan hidup di mana kita hidup, ditinggal atau tinggal di lingkungan pondok pesantren yang masjid adalah tentunya bagian yang tidak terpisahkan, bahkan bagian daripada nadi yang ada di dalam suatu lingkungan pondok pesantren. Ketiga, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam mendidik anak agar anak kita menjadi anak yang saleh, tentu yang harus kita ajarkan yang paling utama dan yang pertama setelah langkah-langkah doa dan tadi memilih lingkungan adalah dengan kita mendidik anak kita untuk mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ia merasakan kebersamaan dan pengawasan yang melekat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, tauhid, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan bagaimana dialog Nabi Ibrahim alaihi salam di alam ayat-ayat yang lain yang tentunya kita sudah mengetahui hal tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang berikutnya, pendidikan juga yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam adalah pendidikan melalui salat, mengenalkan Allah Subhanahu wa taala melalui salat, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang senantiasa mendirikan salat, demikian pula dengan keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Dalam hal ini Rasulullah SAW telah memberikan juga teladan kepada kita, muru abna'akum
Bissalah idza balagu sab'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mulai belajar salat kalau sudah usia 7 tahun. Wadribuhu fil ashar. Dan kalau mereka sudah menginjak usia 10 tahun belum terbiasa untuk salat, boleh kemudian diberikan peringatan-peringatan bahkan dengan pukulan yang tidak melukai tentunya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Yang berikutnya, dalam mendidik anak tentu kita juga harus mendidik anak kita juga untuk cerdas juga secara sosial. Bukan hanya cerdas secara spiritual, tapi juga cerdas secara sosial. Hubungan horizontal, bukan hanya vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin adalah orang mukmin yang mana orang lain dapat merasakan manfaat dari keberadaannya. Seorang mukmin yang baik adalah orang yang orang lain tidak merasakan mudarat dengan keberadaannya. Waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihi. Kata Nabi Ibrahim di dalam doanya, ya Allah, dan jadikanlah hati-hati manusia, orang lain senang dengan anakku, dengan keturunanku. Bagaimana orang itu akan disenangi? Tentunya pada saat orang itu memiliki perangai yang baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bergaurlah, berinteraksilah, bersosiallah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik akan menimbulkan kecintaan, menumbuhkan suka antara satu dengan yang lainnya di dalam kita beribadah sosial. Pantau anak-anak kita di dalam pergaulannya, jangan dilepas begitu saja, jangan dibiarkan begitu saja, supaya anak-anak kita tidak menjadi anak-anak yang nagras. Jadi harus dipantau pergaulannya, harus dipantau perkembangannya di dalam kehidupan sosial, diarahkan, karena dia adalah kanvas yang kosong yang harus kita isi dengan warna-warna yang indah, dengan lukisan yang menyenangkan hati kita dan pandangan kita. Anak-anak kita didik untuk memiliki life skill, keterampilan, untuk memiliki skill to life, untuk memiliki keterampilan bagaimana supaya dia kelak bisa hidup dengan baik di dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Yang terakhir, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara pendidikan atau model pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam adalah mendidik anak agar tetap memperhatikan orang-orang yang berjasa dengan kehidupannya, meskipun jasanya itu hanya berupa doa. Peduli terhadap orang-orang yang beriman yang ada di sekitarnya, baik yang ada sekarang maupun yang ada terdahulu, orang-orang yang beriman maupun orang-orang beriman yang akan datang. Semuanya kita didik anak-anak kita untuk mencintai orang-orang yang beriman, terlebih orang-orang beriman tersebut telah melakukan sebuah kebaikan untuk kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sada'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, fa illam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang berbuat kebajikan kepada kalian, maka kafi'uhu, balas dengan yang serupa, balas dengan yang senilai. Orang bersedekah kepada kita 100 ribu, balas sedekah 100 ribu, atau bila perlu lebih. Ini sebagai contoh, sebagai analogi. Fa illam tajidu ma tukafi'uhu, tapi kalau kita tidak bisa ngasih 100 ribu lagi, fad'u lahu, minimal kata Rasulullah SAW, kalian membalasnya dengan doa, ucapan doa, minimal ucapan jazakumullahu khairan katsira. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Berjamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikianlah khutbah yang dapat khatib sampaikan terkait pendidikan anak. Pendidikan karakter adalah yang merupakan keseharian kita di dalam keberadaan kita di tempat yang mubarak ini insyaallah taala. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita di dalam menjalani kehidupan ini, agar kehidupan kita selalu ada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat menyusuri teladan-teladan yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, juga nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك نبيك ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لنا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إنا عائد بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أسعد في هذا العيد قلوبنا وفرج همومنا وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء وعن سائر بلاد المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berhari raya, selamat berkurban, selamat nanti menyate bersama insyaallah taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.